balik lagi di AC Indie Video masih bersama gue Reza. Dan yang pasti di hari ini kita masih di Jacklot Lebaran Edition. Dan sekarang kita ada di booth salah satu brand Indonesia, yaitu namanya Host of WPAP. Mungkin teman-teman penasaran apa sih Host of WPAP. Kita kenalan nih sama orangnya di samping gue nih. Halo Bang. Halo. Halo, dengan Bang siapa namanya? Namaku Ito. Bang Ito, Bang Ito ini sebagai apa di sini Bang? Dari House of WPAP. House of WPAP ini sendiri produk yang based on art style. Cuman ada sedikit karakteristiknya nih, karena pop art kita ini asli kreasi dari teman-teman di Indonesia. Jadi WPAP itu kepanjangan dari Vedas Pop Art Portrait. Jadi itu dinamai berdasarkan kreator dan foundernya WPAP ini. Bapak Weda Abdul Rashid. Karakteristik dari desain-desain kita adalah desain-desain kita lebih menggunakan garis-garis yang geometrik. Ini khas dari Indonesia, menggunakan konsep geometrik, menggunakan straight line dan tidak ada warna-warna gradasi. Jadi semua warnanya warna solid. Dan produk ini kita aplikasikan untuk bahkan tokoh-tokoh populer yang ada di dunia lah gitu ya. Apa sih Bang yang ngebedain dan unggulan dari brand Host of WPAP itu sendiri? Aku rasa teknik ini belum pernah diaplikasikan orang. Jadi mungkin WPAP Community adalah motor penggerak dari teknik ini. Dan ini sangat-sangat khas dengan pop art style Indonesia gitu. Jadi aku pikir sih untuk ke depan kompetitor emang banyak, tapi kita masih tetap confidence dengan style yang kita anut sekarang ini. Bang, tadi kan kita kan bicara tentang hanya tentang t-shirt ya Bang ya. Mungkin teman-teman di rumah juga ingin tahu sebenarnya selain t-shirt ini ada apa aja sih Bang di Host of WPAP ini? Oke, sementara ini sih produk unggulan kita masih di t-shirt semacam ini ya. Kemudian kita bisa juga bikin artwork semacam ini. Jadi kita nggak cuma mempopulerkan tokoh-tokoh internasional, tapi juga ada desain yang sifatnya tradisional. Ada topi, several merchandise. Yang penting several merchandise, ada topi, ada mug, dan masih banyak lagi aplikasinya. Oke, berarti guys nih buat kalian semua yang ada di rumah, ini benar-benar dari asli Indonesia. Seni ini asli dari Indonesia dan orang-orangnya pun benar orang Indonesia ya Bang ya. Dan yang pasti lu pasti penasaran gimana sih lu bisa mendapatkan barang-barang dari Host of WPAP selain di Jacklot. Di mana Bang? Kalau boleh tahu ada kantor atau store yang udah tetap kah? Oke, store kita ada di Bintaro, di Bintaro Utama. Oke. Itu ada di surrounding clothing company juga. Ada Facebook juga Host of WPAP, Twitter di @wpap.com. Di websitenya kita ada di wpapcommunity.com. Buat teman-teman penggemar Vedas Pop Art Portrait Community, Vedas Pop Art Style, ucapan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gitu antusias mengikuti setiap pameran yang kita adakan dan membeli produk-produk kita. Kita akan terus berkarya untuk menghasilkan desain-desain yang lebih kreatif lagi di masa-masa mendatang. Thanks untuk dukungan kalian. Oke, tadi itu udah sedikit bincang-bincang kita bersama Abang Ito selaku owner di Host of WPAP. Kita mungkin udah tahu sekarang lebih jelas lagi apa itu Host of WPAP. Lu bisa ngeliat baju yang gue pakai ini aja di Host of WPAP. Langsung aja sekali guys, masih bersama gue Reza. Kita masih di Asia Indie Video. Bye-bye.